pendataan dasar Wisma Inprogramnya. Anggota DPR RI Dapil Sukabumi, Komisi 10, Desi Ratnasari akan terus berupaya mendorong percepatan alih teknologi untuk perpustakaan online yang bisa diakses dimanapun oleh masyarakat, termasuk para pelajar yang membutuhkan akses pengetahuan melalui buku. Diakuinya, hikmah dari pandemi COVID-19, perpustakaan harus menyediakan perpustakaan online, sehingga dapat tercipta sebuah inovasi agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani melalui perpustakaan. Hal tersebut dikatakan Desi, usai menjadi narasumber pada kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat di Kota dan Kabupaten Sukabumi, bertempat di Aula Politeknik Sukabumi. Berbagai gerakan literasi yang gencar dilakukan pemerintah Kota Sukabumi, menurut Desi harus bisa mendorong masyarakat untuk gemar membaca. Sehingga ini butuh kerja keras dari semua pihak dan menjemput bola agar masyarakat tetap gemar membaca sehingga program literasi menjadi sukses. Jadinya alih teknologi dalam hal ini adalah perpustakaan online, perpustakaan yang bisa diakses secara digital dimanapun masyarakat berada, dimanapun khususnya bagi para pelajar yang memang harus mengakses beberapa rujukan-rujukan ilmu pengetahuan melalui buku yang disediakan oleh guru. Nah ini tentunya menjadi gacet, sebenarnya gerak cepat daripada perpustakaan mengantisipasi hal ini. Itu mungkin hikmah dari pandemi COVID-19, sehingga semua bersifat digital, semua online atau daring gitu. Lalu kemudian kita berpikir berinovasi bagaimana tetap kebutuhan masyarakat. Yang kami hormati. Sementara Kepala Perpustakaan Nasional Kapusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan perpustakaan di seluruh dunia harus menyajikan bahan bacaan baik cetak, elektronik maupun digital. Sedangkan bahan bacaan elektronik maupun digital masih bersumber dari buku cetak. Pilihan kini tinggal kembali lagi ke masyarakat karena semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak mesti ada sebuah klausul yang mempertentangkan masih perlu buku cetak di era digital. Sebab semua yang didigitalkan dari buku. Nah orang yang namanya media untuk membaca itu baik di handphone, di laptop, di komputer atau manual itu adalah cara. Kalau Bapak tanya saya, yang mana lebih enak membaca buku cetak daripada di digital, maka masing-masing punya kelebihan. Tetapi kata kuncinya, sebuah perpustakaan wajib menyiapkan yang namanya karya cetaknya, karya rekamnya, digital dan elektroniknya. Jadi sama saja. Syarif Bando juga mengapresiasi atas prestasi Kota Sukabumi sebagai kota kreatif di Jawa Barat dan kota kegemaran membaca di Jawa Barat di bawah Kota Depok. Syarif pun memuji atas kemajuan Kota Sukabumi untuk gerakan literasinya.